dengan bismillah bermula kata hati telah disambut dengan apa pelayan negeri telah datang tamu dinanti kamu berserta raja sehari padi pauh padi pemata pokoknya tumbang karena berbuah dari jauh kerabat datang membawun tua wahai datuk ketara sabda besar semenda yang berhati mulia ikat pancang patah kemudi patah galah tepian mandi sudah ada sahaja risah kami menanti kalau tiada beraga takkan Tuhan bersama kalau tiada maksud dan rencana Tuhan dan rombongan tidak akan sama namun kiranya datuk datang sabda hujan lebat sampai ke hulu darah memakai payung sebelum rombongan melangkah waktu kami nanti sejenak di ujung kampung begitulah kiranya takkan hanyut sampan di tapak pilih tapak tepi tangkah apa yang dimaksud apa pula di hadap ramai betul kalau pilih lombok yang datang baiklah datang assalamualaikum kami ucapkan iya waalaikumsalam dengan bismillah awal sahabat puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala seiring kalam dengan seni berbah lalu malam pun mandang sembarang batang tumbuh si kayu jati bukan datang sembarang datang kami datang bersama sanak famili dari jauh kami datang dari pematang siantar bersama rombongan langkah kami berulang bilang sampai di sini kami dihadang adakah kami melanggar pantang wahai datuk betara sabda bisa seperti yang berhati mulia jangan datuk ragu ataupun bimbang apabila jalan datuk kami hadang kiranya datuk tersiar kabar kalau penantin ini datang dengan kasih sayang tapi mengapa pula ada nampak kami keris terselit di pinggang seolah-olah dan terpatang siantar ini tidak menyerang kampung dokam apa sebenarnya datuk keris terselit di pinggang apa sebab raja ini datang tidak berperang kalau memang tidak berperang di belakang tuh uak-uak kami sama anduk udah siap senjata panci dengan dandang Allah iya kita senjata gitu ya dari siap iya datuk pakis bukan sembarang pakis pakis tubuh tapi peniti ini keris bukan sembarang keris ini keris dipakai raja sehari oh tidak ada perang tidak ada perang tidak perang tidak ada perang wahai datuk ketara sabda besar sebenda yang berhati mulia jangan ragu dan jangan bimbang jadi masuk kami nak melintang batang kami hanya tak melaksanakan resep adat yang sudah terbilang dari dahulu sampai sekarang biar resep budaya kala ini tak sirna apalagi hilang karena atuk hamba pernah berpesan katanya datuk seteguh karang tepi lautan mesti kira dihempas ombak dekat tepian orang-orang tua dahulu bersusah payah mempusakakan maka kita yang muda ini harus melestarikan datuk datuk bukanlah kami nak mengada-ngada atau menambah resep adat yang sudah ada kami tetap melaksanakan adat resep budaya bangsa supaya adat budaya Melayu ini tak sirna di telan masa karena datuk kiranya datuk bukanlah kami lantah calak berlagak resep adat tetap disanjung di mana bumi dipinjam di situ kiranya langit dijunjung perlu datuk ketahui kiranya datuk negeri kami bertepak sirih lambang pusaka budaya langka dihadap bukan tak kasih cuman kami nak melaksanakan resep adat dengarlah sudah datuk teradat zaman dahulu kain panjang dipegang erat preman kampung telah menunggu empat batang itulah sebagai adat baiklah datuk ketuk-ketuk paku bekal hati-hati terbuka mati kalau datuk minta langsung mohon banyak kali ramah-ramah terbang berlima tidak sekejap dipol kerana kalau boleh apa
Bapak bertanya, salah kemarin yang ada juga. Sudah orang yang berada, kalau kami pinta duit atau harta benda tentu bisa dilaksanakannya. Kami tahu, kami dengar, karena di kisaran sana jalannya semua kebun di kiri kanan adalah milik sang pengantin dan juga lainnya. Namun kami pinta saran katanya Dato, wahai Dato Betara Sangga, pisang sebenda yang berhati mulia, kalau Dato mesti selak pelangga tempatkan sampan tepi miara. Ada satu yang kami minta, tolong Datuk buatkan dekat sini sebuah istana sebesar Taj Mahal yang berada di India, lengkap panglima dan juga gunung balangnya. Tapi syarat-syarat Datuk tak boleh ditunggu-tunggu masa, sekejap seketika tak ditunggu sampai senja. Kalaulah Datuk berleha-leha masa, silakan saja pengantin berdiri sampai senja. Kalau duit kita ada memulihan Datuk. Mereka minta istana, cuma kita sanggup katanya. Datuk, kalau Datuk ke Surabaya mau akan hamba tua rambutan. Kalau Datuk minta istana, terus diangkat tapaknya kebuat emas dan imbang. Apa yang terjadi? Hampar emas dan imbang? Pasti ya, baru sesuai dia kan. Kalau istana tentulah ada intan berlian, betul juga. Satu, kau tak kita satu. Dengar kau kita, betul betul. Tapi kau dengar, kau sahaja minta, betul. Wahai Datuk Utara Sangga, iya. Dan kiranya tak bertunggu-tunggu lama masa, kami pintakan pula syarat yang kedua. Boleh dan anaknya minta, satu permintaan dia. Sebenda yang berhati mulia, iya. Kalau Datuk ke Selat Melaka, terbawakan pula sebuah manis. Ini ada Datuk seorang perjaga, ia minta pula sebagai anak gadis. Oh. Ada kira-kira di bawah anak gadis? Iya, syukur ya. Datuk, kalau Datuk pergi di ladang, ke ladang mencari pakis. Pakis dibawa ke Surabaya. Oh, man. Kalau syarat nih, untuk anak lajang, seorang gadis, kami ada janda beranak lima. Hoi, kau tak tahu janda beranak lima, tapi hartanya di mana-mana. Tidak kok, tidak ada, aku enggak. Wahai Datuk Betara Sabda, bisa-bisa benda yang berhati mulia. Syarat yang kedua kiranya, bisalah kami nak sedianya apa yang Datuk pinta sebagai balasannya. Kiranya Datuk begini saja lah Datuk, tinggi-tinggi si matahari, anak kerbau mati di kami. Bagikannya lah Datuk amplop yang sudah terisi, umpama ikhlas di dalam hati. Sungguh. Kalau begitu sedap ya. Dibagi janda kau tenang. Kau dibagi, hai kau minta dari sana. Wahai teman kampung yang baik hati. Terimalah apa yang kami beri. Kalau banyak jangan dipuji. Kalau dikit jangan dicaci. Kalau banyak kali bagi-bagi. Tapi jadilah untuk tambah-tambah ongkos kaya haji. Alhamdulillah. Silakan. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah.
Terima kasih Pak. Sama-sama. Terima kasih Roni Rami. Betul lah, kota jelas. Baiklah kau kota saja. Besar Semenda yang berhati mulia, kiranya dapat pula WA dari hamba-hamba, hamba-hamba nenekia dari lama. Kita tanya tok perihal raja. Ada dong-dong belakang sana bertanya. Katanya datuk, hujan lebat sampai ke hulu, habislah kuala terendam basah. Kami kelih datuk raja nenek agak betul pakai sepatu. Kiranya tok tapi mengapa pula sepatu nenek setelah menangkan sepatu Allahu Akbar. Mulia kau. Betul, sebelah sepatu moni. Siapa? Tidak katanya dia. Tidak. Lain sebelah nih. Iya, iya kan? Lain sebelah. Tapi kan toh raja dan ratu pergi ke hutan. Berburu sarung kaki. Adanya sepatu memang begia. Satu kan, satu kiri. Iya. Satu kan kanan dua ini dalam toh. Baiklah Tuan Ketua Sabda, pesan sebentar yang berhati mulia. Iya. Tidak ada salah telah kami terima. Silakan masuk melangkah. Silakan masuk Tuan. Iya. Pak senangnya lah tinggal di sana. Baiklah Tuan, selamat panjang bertambah ibu, bertabur bunga, berkabar-kabar di pulau kami. Selamat datang tetamu semua, khususnya tetamu yang baru sampai. Baiklah Tuan Ketua Sabda, sebelumnya yang anak Palembang, ayah hidup sampai berdeka. Sungguh hati kami merasa senang, tapi ucapkan selamat datang. Iya, Datuk. Namun kiranya, Tuan Datuk Betara Sabda, Besar Semenda yang berhati mulia, demikianlah kiranya ada zaman dahulu, kiranya sudah diasuh Melayu sejagat. Sebelum Datuk melangkah menuju pintu impal larangan pilihan, ada menghambat. Kiranya Datuk, sama juga Datuk, luar impal larangan, tak juga sebuah syarat. Syarat dipinta tidaklah berat, umpama bukan dapat dihangat juga bila ada Datuk merupakan. Baiklah Datuk, wahai Datuk yang berhati mulia, junjungan tuntunan raja. Kalau boleh hamba bertanya, salah tanya yang Datuk minta. Wahai Datuk Utara Sabda, Besar Semenda yang berhati mulia, pesan emas bawa berlayar, masak sebiji dimakan baru. Berarti seperempat, 4 juta tau kan? 4 juta. Betul. Ternyata ada pernya. Baiklah Datuk, bunga mawar tumbuh di kota, ada yang enggak tolong ketika seperempat mahar yang Datuk minta sudah lama kami sedia. Oh iya. Ada. Oh iya. Alhamdulillah. Wahai impal larangan yang berhati sabar, buka tanganmu lebar-lebar. Iya. Seperempat mahar. Iya, seperempat mahar kan? Oh, di sini buka tangan. Iya. Iya. Ini dulu. Seperempat mahar. Langsung dibayar. Apa kau ucapkan tadi? Coba. Makasih kau bare. Ikhlas kau. Mai kau ucapkan sama Datuk. Datuk Betara Sabda. Gini pantunnya. Enggak kau diajari pantun. Enggak lah, gila. Gini ucapannya. Tinggi-tinggi berhari. Apa tadi di bawah itu? Sebelum raja menuju istana, andong kami berpesan, cubalah kau periksa, periksalah tangan di jari sang raja. Iya. Kira-kira apa? Pulau Kampai pantainya landai, dihempas ombak selat telaga. Kami nak periksa jari pengantin dah keberinai, karena itu adalah merupakan Melayu adat pusat. Iya, baiklah Dato. Kalau Dato ke Tanjung Balai, singgah sebentar di Indrapura, pengantin lagi sudah bernilai. Kalau tidak percaya silakan periksa. Betul. Kok tidak percaya? Kok tidak percaya? Bismillahirrahmanirrahim.
kata sesi ya bawa macam. Dia tahu lah udah. Oh, cantiknya. Tapi pula Datuk Betul Sabda. Bisa bersepeda yang berhati mulia. Katanya Datuk, kalaulah Datuk menabang birah jangan ditebang di waktu malam. Katanya Datuk, biasanya Ina ini merah. Apa abang kedihnya agak-agak merah ada hitam? Hai, oh, sebab. Betul. Hai, sebab. Datuk. Atau pergi ke sahabat, bawakan hamba buat kecukup. Bagaimana nih ini tidak pucat tidak pusat? Sudah lama menanggung rindu. Iya, betul. Cuma Datuk, kiranya Datuk tinggi-tinggi si matahari. Iya. Anak nelayan memancing tenggiri. Iya. Abang keleh agak betul terseri dekat jari. Cincin mana kiranya namanya nenek diberi? Iya. Cuma. Iya. Datuk, jangan berjalan di waktu hujan. Waktu hujan jalannya licin. Ini cincin di sebelah kiri diletakkan pula di kelingking. Iya kan? Hanya hitam. Ini cincin bukan sembarang cincin. Jadi cincin semangat di dalam hati. Oh. Baiklah Datuk Putra Sabda, besar sebenda yang berhati mulia, bijak diumpama, bijak dikias pula diumpama. Iya. Segala syarat sudah Datuk berikan jawaban semuanya, membuat senang hati senang keluarga. Silakan Datuk memasuki peramenan untuk menjumpai sang permaisuri. Silakan. Alhamdulillah. Mari. Alhamdulillah. Oke. Baiklah kiranya menebak bulu baru menebas buah berembang berbiji-biji. Empat batang sudah dilalui, empat pintu sudah pula dilepas. Ada pula suatu empang yang telah menanti. Dua remaja putri berparas elok cantik jelita. Ketonta raja, banyak famili, banyak saudara. Kalau boleh hamba bertanya, salah mana lagi yang Datuk minta? Komen minta. Wahai Datuk Betara Sabda, besan semenda yang berhati mulia, katanya Datuk, kalaulah Datuk pergi ke Sanggal Lima, wahai Datuk Betara Sabda, katanya tak jodoh pula Datuk. Iya. Wahai Datuk Betara Sabda, kalaulah Datuk ke Sanggal Lima, jangan pula berangkat di kota subuh. Enak katanya Datuk, tolong minta PR ini diberikan. Udah betul Pak, minta jodoh. Iya. Baiklah. Ya macam mana jodoh dah? Pergi berjalan di waktu subuh. Waktu subuh udaranya bersih. Kalau kita syarat tak cari jodoh, minta sering minta kepada Ilahi. Niscaya jodoh akan diberi. Iya. Kalau sana apa yang minta? Apa yang mintanya? Wahai Datuk Betara Sabda, iya Datuk, dengan sebenda yang berhati mulia, burung malam dan seburung merbuk tingkap bersarang di pokok sepedang, beri gajalah penawang serta penejuk, umpama dapat beli bincu sama benar. Alhamdulillah. Wahai anak dara yang cantik jelita, kalau anak dara pergi ke pulau Banya, singgah sebentar ke Sanggal Lima. Kalau syaratnya untuk beli bedak, tapi bedak tipe nomor 5. Iya. Ada lagi tipe nomor 5. Ada kan bedak tipe nomor 5? Ada. Iya. Wahai Datuk Betara Sabda. Iya Datuk. Perhati mulia, saat kita suruh kau jabat ini. Ah, mulia kau jabat, jabat ini. Tunggu. Bagus. Pegang. Coba ucapkan salam dulu. Salam dulu melihat tahu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Betul, betul lah suara istri pun. Betul. Sanggal Lima nih sering mati lampu. Pantainya malam jadi dibuka sama banyak dong. Betul, betul. Itu karena Andongnya, enggak kau? Enggak. Tidak lah. Tapi betul tuh suara istrimu tuh. Oh betul. Coba
ulang lagi, dia ulang lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, betul. Betul. Kalau suaranya tuh mirip macam Ustaz Somad. Kalau dalam ini mah dedeh. Handal tuh kalau Ustaz Somad handal. Cok koma. Coba koma aja doa buka nih. Coba. Tahu, kau tahu bagi minto, ikut dia. Coba kita buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasukdo. Betul tuh, betul. Oh tidak. Lama ya, lama ya. Buka. Buka puasa, bukan buka dina ya. Coba kau buka pelan-pelan. Buka pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Nampak wajah istrimu tuh. Coba, kalau tadi suaranya, ini wajahnya, betul istrimu tuh? Apa tandanya? Senyumnya manis sekali. Coba, sekarang siapa namanya Mulyono? Mulyanto. Mulyanto. Siapa kau tembak istri? Berubah tidak? Berubah. Hah? Berubahnya di mana? Cantik. Oh, makin cantik. Coba siapa namanya istrimu? Maisa. Coba Maisa, kamu diri Maisa. Maisa tak berdiri. Kau sambut tangan suamimu. Kau siup sungkem. Siup. Satu, tunggu dulu. Satu, dua, tiga. Udah. Ada terasa. Jangan kau lepaskan. Aja duduk dia, aja duduk. Gimana kau bilang? Panggil. Masa kau seret-seret jatuh lagi dua. Panggilnya, yang bin, asap apa? Duduk bang. Iya. Baiklah, untuk kiranya selesailah sudah acara penyambutan pengantin kepada keluarga yang dari Pematang Siantar. Kami mohon untuk sudah mencicipi hidangan yang sudah kami sediakan. Kiranya jangan malu, jangan segan, ambil saja pada kiranya kesukaan. Pesan kami dari Bintang Kudu-kudu berangkat pulang di waktu subuh. Kalau makan jangan malu-malu, kalau kurang silahkan saja tamu. Baiklah, mari ibu teman-teman, kami persilakan dengan segala hormat untuk membaca jamaah.